Halo Semeton Bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Pecinta Bonsai. Kali ini saya berburu lagi, dan pada perburuan kali ini saya fokus pada bahan bonsai strut ya. Karena di daerah tempat saya berburu kali ini memang sangat terkenal dengan tanaman strutnya yang liar dan juga besar-besar ya. Dan nanti kalau saya menemukan bahan lain juga akan saya cari ya. Dan di sini ada dua jenis bahan bonsai yang sudah saya amati ya. Ada bahan bonsai asam dan juga bahan bonsai strut. Nah, bagaimana sih hasil perburuan saya kali ini? Simak terus videonya Semeton Bonsai. Masih setia dengan pemburu kita. Ya, ini ya. Ini saya pada perburuan kali ini saya bersama tetap bersama kakak-kakak saya ya. Dan semoga mendapatkan bahan bonsai serut yang besar-besar ya. Nah, ini Semeton. Ini ya. Ini sebenarnya bahan bonsai serut yang berukuran sangat besar ya. Kalian bisa lihat. Nah, semuanya ini serut ya. Ukurannya juga tidak ada yang kecil Semeton. Ini rata-rata ukuran-ukuran jumbo ini ya. Oke, tapi di perburuan kali ini kita akan mencari bahan bonsai yang lebih berukuran sedang ya, dan mudah untuk didongkel. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman ya yang sudah selalu setia menonton video-video dari channel saya ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Mantap Semeton. Kita cari bakalan yang lebih kecil ya dan mudah untuk didongkel. Ya Semeton, lagi menemukan bahan serut yang sangat-sangat jumbo. Gimana bro? Dapat bro? Nah ini ya, ini pemburu kedua kita. Gimana akarnya bro? Ah, itu bisa dibuat grouping itu. Ini kita cari ya. Oke, didongkel aja itu bro. Oke, siap. Ini di sebelahnya ini yang serut jumbo ini. Super-super jumbo ini. Kalian bisa lihat bonggolnya sangat-sangat besar. Dan ini yang di sebelah. Ini yang kita nyari yang kecil-kecil ya. Dan akarnya juga banyak ini. Jadi tingkat hidupnya semakin tinggi ya. Semakin bagus. Oke, jackpot Semeton. Ah, ini model trap nih ya. Nah, ini dia Semeton Bonsai. Hasil buruan saya kali ini mendapatkan beberapa bahan bonsai serut ya, dan juga asam jawa.
Nah, yang ini model rap semeton. Kemudian yang kecil-kecil ini nanti saya akan buat mame ya. Dan ini dia handalan atau buruan jackpot kita hari ini. Ini ya. Ini ukurannya mungkin L ya. Dan juga akan menggunakan gaya slanting ya, semeton. Ini saingan slanting yang kemarin, semeton. Ini kalian bisa lihat karakter batangnya sudah benar-benar bagus ya, dan juga ada bolong-bolong seperti ini ya. Ini. Kemudian ini kita akan buat bunjin dan juga ada ini rap satu ya. Ini rap yang masih perantingannya masih jarang ya, atau batang utama yang menjulur ke atas masih kurang. Nanti mungkin akan saya kombinasikan dengan yang kecil-kecil ini ya. Oke, semeton bonsai. Jadi sekian ya perburuan kita hari ini. Cukup mendapatkan bahan segini dulu ya. Nanti mungkin saya akan hunting lagi ke sana untuk mendapatkan bahan yang lebih banyak dan juga lebih besar-besar ya. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini atau hunting saya kali ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.